Manajemen Sriwijaya FC belum mengumumkan pemain naturalisasinya. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar memastikan tetap menggunakan pemain naturalisasi pada tim asuhannya. Neil Maizar menerangkan kejelasan pemain naturalisasi yang direkrut masih menunggu Kongres PSSI pada 29 Mei 2021 nanti, yang salah satu pembahasannya mengenai regulasi pemain naturalisasi yang digunakan kontestan kompetisi Liga 2. Kita sudah diskusi, itu insya Allah ada. Cuma mungkin lebih pasnya ketika Kongres 29 Mei nanti udah tahu aturan Liga 1 seperti apa, Liga 2 seperti apa, regulasi seperti apa, baru manajemen bertindak secara spartan. Pemain naturalisasi dibutuhkan pasukan Sriwijaya FC sebagai penyeimbang terutama di lini depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.